Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, nama saya teh Neneng. Neneng teh mau cerita kalau waktu itu Neneng teh pernah pacaran sama polisi. Neneng teh seneng gitu. Waktu itu Neneng pacaran sama polisi, bukan polisi tidur loh. Udah bangun. Neneng seneng pacaran sama dia karena dia itu beda sama yang lainnya. Kalau yang lain cewek-ceweknya ulang tahun dikasih boneka, Neneng atuh dikasih simce. Kalau misalnya cewek-cewek lain nungguin cowoknya main futsal, Neneng mah nungguin dia rajiaan. Pasangan lain mah udah biasa jalan-jalan cuman ke Dufan. Kita mah jalan-jalan ke lokasi penggerbekan. Jadi waktu itu Neneng awal kenal sama dia itu gara-gara waktu itu Neneng kena korban tilang. Dari situ kita PDKT-an sampai akhirnya pacar Neneng bilang kayak gini sama Neneng. Neng, kalau Neneng mau jadi pacar Akang, Akang kasih kisi-kisi ujian SIM deh. Jelas Neneng mau, akhirnya kita jadian. Akhirnya kita jadian dan Neneng bangga pacaran sama dia karena di kampung Neneng cuma Neneng doang yang pacarnya polisi. Si Imas pacarnya Bandar Togel. Siti pacarnya Bandar Aduh Ayam. Neneng atuh pacarnya polisi. Jadi cuman pacar Neneng doang yang bisa ngasih tahu profesi aslinya. Kalau misalnya pacar-pacar teman Neneng ngasih tahu profesi aslinya, ditangkap sama pacar Neneng yang polisi. Tapi tetap aja Imas sama Siti teh enggak percaya kalau misalnya pacar Neneng polisi. Dia bilang kayak gini, "Neneng teh benar pacarnya polisi." Ya iya atuh bener. Wah, hebat. Kena grebek di mana? Astagfirullah, bukan gitu atuh. Neneng yang nyerahin diri. Teman-teman Neneng masih Imas sama si Siti. Kalau misalnya malam Minggu itu dijemput pakai motor. Neneng mah pakai mobil. Mobil patroli. Jadi Neneng disuruh duduk di belakang. Sementara pacar Neneng nyupir di depan, kalau misalnya mobilnya lewat kampung, Neneng dadah-dadah lah bangga. Terus ada warga ngomongin, itu si Neneng kena grebek lagi. Jangan ngomong kayak gitu atuh Pak Mali, dia yang nyerahin diri. Sampai akhirnya Neneng pernah ditilang sama pacar Neneng sendiri. Neneng ditilang, Neneng tahu salah Neneng apa? Tahu Kang, Neneng gak pakai helm. Betul, Neneng Akang tilang. Tapi kan Kang, Neneng teh pacar Akang. Maaf Neng, ini bukan soal hati, ini soal Akang ngabdi sama negeri. Dari situ Neneng teh kelepek-kelepek karena itu teh romantis buat Neneng. Mulai saat itu Neneng taat peraturan, Neneng gak mau ditilang sama polisi lain. Kecuali kalau misalnya Neneng ketemu sama pacar Neneng di jalan, Neneng sengaja buka helm, plat nomor Neneng copotin. Ibu-ibu Neneng tabrakin. Tapi akhir-akhir ini pacar Neneng teh enggak ada kabar, sibuk seharian. Sampai Neneng kesel, akhirnya Neneng ketemu sama dia. Neneng bilang, "Akang tahu salah Akang apa?" "Iya tahu, Neng. Akang enggak pakai helm." "Bukan itu." "Akang enggak ngabarin Neneng seharian ini Akang kemana aja?" "Maaf, Neng, tapi kan Akang kerja." "Kang, ini bukan soal Akang ngabdi sama negeri, ini soal hati." Dan akhirnya Neneng minta putus, karena selain itu hubungan kita teh gak direstuin sama orang tua. Waktu itu Neneng pacaran sama tentara, abah yang gak setuju. Neneng pacaran sama polisi, emak yang gak setuju. Neneng pacaran sama Satpol PP, Pak Jarwo yang gak setuju. Neneng pacaran sama Pak Jarwo, alam semesta gak setuju. Tapi kemarin, semenjak Neneng masuk Indosiar, mantan Neneng nelpon lagi ngajak balikan. Dia bilang, Neneng mau gak balikan lagi sama Akang? Dulu Akang yang sibuk, sekarang Neneng yang sibuk.
Terus pacar Neneng bilang, Neneng mah sombong ya, sekarang udah masuk TV. Akang aja udah naik pangkat gak sombong. Percuma Kang naik pangkat kalau Akang gak naik haji. Percuma Neng naik haji kalau gak jualan bubur. Saya Aris Wulandari, hatur nuhun.